wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa syai'an mashkuran wa dzanban maghfuran. Kita menerima kedatangan jamaah haji untuk gelombang pertama. Gelombang pertama ini ada 7 kloter dari 4 debarkasi, yaitu Jakarta Pondok Gede itu ada 2 kloter dengan jumlah jamaah 780 jamaah, Jakarta Bekasi 2 kloter 818 jamaah, kemudian Solo yaitu 714 jamaah 2 kloter, dan yang terakhir adalah Padang 1 kloter dengan jumlah 393 jamaah. Terkait dengan prosedur kesehatan, semua jamaah yang pulang, yang kembali ke Indonesia, nanti akan ada pemeriksaan suhu badan. Jika terdeteksi jamaah yang mengalami demam atau panasnya di atas 37 derajat, panitia akan langsung berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk diberikan penanganan seperlunya. Pemerintah memastikan tidak ada karantina setelah kedatangan, ya. Namun demikian, kesehatan tetap akan menjadi perhatian utama, karena itu tetap jaga protokol kesehatan dan beristirahat yang cukup. Saya berharap kepulangan dari para jamaah haji ini semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tiba dengan sehat walafiat, serta bisa berkumpul kembali bersama sanak saudaranya. Dan kita doakan semuanya, mudah-mudahan yang haji semua mendapatkan predikat haji mabrur. Amin.